Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, monggo kita lanjutkan kajian kitab Syirul Khalaq bab tentang asyidik wal kadib, di bab tentang menerangkan tentang kejujuran, ya, menerangkan tentang jujur dan juga menerangkan tentang apa kadib kemarin, tentang bohong. Mari kita lanjutkan pada halaman 34. Wasababul kadibi, wasababul utawi sebab-sebab al-kadibi iku goro iro datu iku ngarepake jalbin naf'i, narik manfaat. Jadi sebab orang melakukan kebohongan karena apa? Ingin mendapatkan sebuah apa, narik manfaat, itu berarti ingin mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindar dari sebuah apa istilahnya, sebuah bahaya. Jadi wong sing goro, orang yang berbohong itu terkadang ingin menutupi apa yang telah diperbuat, kesalahan yang telah diperbuat, membuat dia untung atau terbebas dari bahaya yang ada. Wa iradatulan ngarepake tafkid dorori, nolak ing kemelaratan. Jadi nolak ing kemelaratan itu berarti orang yang berbohong terkadang ingin untung dan ingin terhindar dari bahaya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ditanya ataupun ada sesuatu atau tindakan yang mengancam dirinya, maka dia itu berbohong padahal jelas-jelas dia yang melakukan. Nah, sifat bohong ini muncul dalam diri seseorang itu karena seseorang itu apa istilahnya, untuk menutupi semua kesalahan yang ada pada diri. Kalau salah ya sudah, ngaku salah aja, gak usah berbohong ini. Karena sekali berbohong pasti untuk menutupi kebelakangnya, itu pasti bohong pertama ditanya lagi apa, pasti mau apa menutupi bohong yang kedua, ya, seperti itu terus menerus. Nah, karena apa? Li'annal insan, karena setuhune al-insana piro-piro menungso qad yaro iku terkadang nyono sapa annas fil kadibi ing dalem goro assalamatu ing selamat al-ajilah kang rika. Jadi di sini istilahnya orang yang beranggapan bahwasannya bohong, ya, goro itu bisa selamat meskipun hanya sementara. Jadi kan orang berbohong itu kan istilahnya ingin selamat, ingin selamat dari kesalahannya, ingin selamat dari istilahnya keluar dari kesalahan yang telah dilakukan. Tapi itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat istilahnya menunda apa yang telah diperbuat. Jadi kesenangan sementara hanya di dunia. Fayatihi mongko nekani
sapa Anas waya rofi sidki lan terkadang nyono sapa wong didoha ing dalem temen-temen ing lawani selamat fala yatihi mongka mongko ora nekani sapa wong ing sidki. Jadi di sini beranggapan bahwasanya istilahnya ya, sebab-sebab yang pertama tadi, satu karena ingin menutupi kesalahan, kedua ingin terhindar dari bahaya, ketiga ingin selamat walaupun hanya sementara, yang keempat ini apa? Beranggapan bahwasanya jujur itu menyebabkan dia apa istilahnya, menyebabkan dia itu sial ya, jadi sial sehingga tidak dapat mengamalkannya ya. Jadi salah ya. Ini anggapan orang salah, maka menyebabkan orang melakukan kadzib, melakukan perbuatan goro, maksudnya goro itu ya berbohong, karena dia beranggapan bahwasanya oh saya nanti kalau jujur pasti akan mendapatkan kesialan. Padahal jujur itu bagus sekali, syidik itu termasuk sifat Rasulullah ya. Jadi gak pernah bohong, walaupun suatu ketika Rasul itu pernah berbohong sekali ya. Tapi itu bukan berbohong, maksudnya ngakali bahwasannya ada salah satu sahabat yang dikejar ya, waktu itu dikejar-kejar orang. Nah ternyata untuk menyelamatkan nyawa seseorang ini Rasulullah berbohong. Padahal Rasulullah membenci kebohongan. Ditanya, tahu nggak misalkan Fahrul di sini? Ya tahu. Padahal Fahrul ini mau dibunuh. Ya, tapi untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu maka bohong. Tapi setelah Rasulullah istilahnya berbohong seperti itu, Rasulullah nggak tinggal diam. Rasulullah yang menghukum sendiri orang yang dikejar-kejar tadi, karena tahu yang dikejar-kejar itu salah. Seperti itu. Berarti konteks di sini kejujuran itu penting dan harus dan benar-benar dilatih sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah suka berbohong, ya mohon maaf, maksudnya kedepannya nanti ketika sudah dewasa kelak, maka jangan sekali-kali kita melakukan kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Jadi gak boleh, kejujuran itu harus dan benar-benar kita tanamkan dalam jiwa, dalam hati kita, karena itu latihan ya. Katakan walaupun itu pahit adanya. Jadi jujur itu memang pahit, tapi tetap harus dikatakan. Wadarurul kadhibi, wadarurul utawi bahayani al-kadhibi goro ya'udu iku bali opo doror ila sohibihi marang wong kang duweni goro fayuhtarku mongko diino-ino sapa. Jadi bahaya dusta atau goro itu akan menimpa pelakunya dan dia akan akan tercela. Jelas ya, ini bahaya orang berbohong, pasti ya akan menimpa pelakunya, entah itu mau di akhirat ataupun di dunia. Wallahu jelas akan menimpa. Nah, ketika posisi kita sebagai seorang anak yang harus bakti terhadap orang tua, wajib mana? Nah, kok kita goro ya, apapun itu, nah, maka termasuk perbuatan yang tercela dan akan kembali ke kita sendiri, termasuk terhina kita. Jadi jangan sampai bohong ke orang tua itu juga tantangan terbesar. Wa tadi'u lanti sia-sia
Asikotu opo istilahnya penyandel bihi kelawan man ya. Wayustar dalu lang dianggap fit dunia ing dalam dunia. Maksudnya gimana? Ini terhina ya dari kepercayaan-kepercayaan orang di dunia. Jadi orang sekali bohong biasanya tidak dipercaya orang lain. Itu di dunia ya. Jadi tidak dianggap sekali berbohong pasti wis dicap elek wis. Jadi kepercayaan orang lain itu juga penting dan harus kita benar-benar kita wujudkan dengan sikap jujur. Sekali berbohong maka akan melukai kepercayaan orang lain. Jadi kalau dikasih amanah juga harus dilakukan. Karena kebohongan itu juga apa? Wa yu'aqabu fil akhirat. Dan di akhirat juga akan di apa? Yu'aqab. Aqab itu berarti diikob, disiksa ya. Jelas. Karena orang yang berbohong itu bukan hanya melindungi dia sementara di dunia, tapi di akhirat nanti juga akan dihisab ya. Akan diikob dengan kebohongan-kebohongan. Wa ya'udu ila ghairi sahibihi wa ya'udu lan bali sapa wong ila ghairi marang liyane wong kang anduwani goro li annal kadzab krana setuhune goro ya'idu iku janji ghairu khairan sapa wong kang kadzab ing liyane sahib khairan ing bagus summa yukhlifuhu summa mongko kari-kari yukhlifuhu sulaya sapa sahib ing kadzib fatang kasiru mongko dadi pecah apa nafsuhu awake wong lihi bati krono tipu daya rojai pengarep-pengarepe wong. Nah, di sini bahaya dusta itu akan menimpa orang ya. Maksudnya diri kita sendiri dan juga menimpa orang lain ya. Karena apa? Sebab-sebab orang berbohong itu bukan hanya merugikan diri kita ya. Bukan hanya kita merugi di dunia ini, tapi juga merugikan orang lain. Seperti apa? Yaitu janji-janji ya, kebaikan untuk orang lain tapi tidak menepatinya. Jelas itu ya. Omongan ini ketabrus ya. Misalkan ke temannya janji apa ya, tapi tidak dilaksanakan, berarti termasuk bohong. Orang bohong itu kan menjanjikan juga kesenangan-kesenangan. Omani ketabrus ya, masih abg ketabrus ke pacarnya ya. Ini tak tukono gini. Ya, ternyata ketabrus kok ya, nggak ditukono ya bodoh. Sama, berarti termasuk kategori orang yang berbohong. Gak boleh. Jadi kebaikan seseorang menjanjikan seseorang kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang menyenangkan tapi enggak dilakoni, ya wis itu sama dengan berbohong. Jadi kan merugikan orang lain. Misalkan sampai dijanjikan apa tapi enggak dikasih ya, maka itu termasuk kategori menyakiti hati seseorang ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah kebohongan rugi. Wali annahu lan krono sedhuwune wong iku gawe sapa yastahilu kang
ngempet sapa wong al-ghaibatu ing ngersane wong wani wanami matu lantur kang padu fayab'atsu mongko bakal dorong apa kabe annasa ing manusa bisa babin kelawan sebab mengkono-kono kadhim zalika ing atase alat tabaghudi ing kadhim lan watahasumi lan turkan padu. Artinya di sini orang-orang yang didustai, orang-orang yang terluka hatinya ya, karena tadi dijanjikan apa kesenangan dan sebagainya itu akan kecewa dalam hatinya, maka akan apa istilahnya, akan mengurangi rasa kepercayaan yang ada dalam dirinya. Termasuk orang yang berbohong itu juga berpengaruh terhadap sikapnya ya. Mulai dari ghibah ya, mulai dari ghibah dan dapat mendorong apa istilahnya, pertengkaran atau tukar padu. Misalkan orang berbohong itu juga apa, berpengaruh pada orang lain ya. Misalkan ke tetangga bohong ya. Nah, cenderung nanti apa, ujung-ujungnya ngerasani. Kalau nggak ngerti ghibah berarti ngerasani, kesini ngomong gini, kesini ngomong begitu, akhirnya apa, timbul rasa tukar padu di situ ya. Setelah orang itu gorok sana kesini ya, ya nggak tahu maksud dan tujuan ingin mencari sensasi atau apa, terserah. Tapi akibat dari kebohongan itu akan timbul yang namanya pertengkaran atau pertikaian. Bisa jadi juga timbul fitnah. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa dalilnya? Al-fitnah itu asyaddu min al-qatl. Jelas ya. Nah, maka bohong ini sangat dikecam. Wakafalan cukup al-kadhiba ing koro madhammatan apane paiduni qaulullah ta qaulullahi apa dawuhe Allah azza wa jalla. Jadi cukup ya, kita jangan sampai kita melakukan sebuah kebohongan. Ini dikecam juga sama Allah. Jelas ya. Innama yaftaril kadhiba allati la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya kebohongan itu ya, hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Wong nek wis goro ya, kata Allah, bohong hanyalah orang-orang la yu'minuna, tidak beriman bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Jelas ya. Jadi di sini orang yang merasa bohong berarti dia tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Ya, tak boleh kita melakukan sebuah kebohongan, maka termasuk kita kategori tidak beriman. Ya, wong kalau sudah nggak beriman, maka dia cenderung ya menutupi kesalahannya, goro terus seperti itu. Kecaman dari sebisa mungkin kita minimalisir dan kita cegah, kita latih diri kita untuk jujur dalam hal apapun, terserah mau di konteks pekerjaan, mau di konteks belajar ataupun berumah tangga, ataupun dalam hal pertemanan, maka kita wajib jujur untuk melakukan apa, perbuatan atau ucapan. Orang goro itu kan gampang ya. Lisan atau lidah kita itu kan gampang, mau bilang A, mau bilang B, kan terserah pada hati kita. Berarti
yang di manage yang pertama, yang diatur pertama adalah hati dan jiwa kita. Jangan sampai ada niatan untuk umroh. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, radau sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kadziban tatkalane apabila ada orang yang goro al abdu sapa kaula sapa wong kan batin kelawan goro temen, taba'ata mongko ngadu saking abet al-maliku sopo malaikat mailan ing samil, ya, sakmil maksudnya min natni saking basine majabi barang kang teko opoma kelawan. Jadi apabila ada orang yang melakukan istilahnya satu kebohongan, malaikat, ya, para malaikat itu akan menjauh mailan satu mil. Ya, satu mil itu berapa panjangnya saya nggak tahu, ya, nggak pernah ngukur. Ya, satu mil dari kita. Ya, kita renungkan satu kali kebohongan. Kalau berbohong berapa kali, maka ya bermil-mil malaikat akan menjauh dari diri kita. Karena apa? Karena kebohongan itu serupa dengan apa istilahnya? Basine itu berarti busuknya ucapan ketika orang itu melakukan kebohongan. Jadi satu kali kebohongan kita lakukan, malaikat akan menjauh dalam diri kita atau jiwa kita, raga kita juga malaikat tidak akan, istilahnya apa istilahnya, tidak akan mendekat pada diri kita. Karena apa? Termasuk kebohongan itu adalah kebusukan ucapan yang ada dalam diri kita. Enggak gelem, ya, malaikat enggak gelem pada orang-orang yang bohong. Maka hati-hati di sini. Wa kafa as-sidqa sanan qaulu ta'ala. Cukup, ya, jujur itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, di sini wa kunu ma'as-shodiqin, jelas dan hendaklah orang-orang yang ma'as-shodiqin, orang-orang yang benar. Jadi ketika orang-orang itu termasuk jujur, ya, maka termasuk orang yang shodiqin, ya, orang-orang yang benar dan mengatakan apa yang ada, apa adanya itu penting. Jadi jelas di sini termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Maka jujur itu perbuatan yang sangat terpuji. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharus sidqi, taharus sidqo, podo semangat, ya, asidqo ing teman-teman, apa istilahnya, wa i ro'aitum, ya, lan lamun weruh sirokabe anna fihi setuhune iku tetep ing dalem sidqin, halaka opo kerusakan, fa inna fihi mongko setuhune fihi iku tetep ing dalem anna jatuh utawi keselamatan. Jadi di sini berbuat jujur itu meskipun
kalian beranggapan akan hancur, ini jujur itu pasti hancur seperti itu. Maka sesungguhnya kejujuran itulah nantinya yang akan membuat kalian an-najah, membuat selamat ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi harus dan benar-benar kita lakukan, walaupun jujur itu kita anggap membuat diri kita hancur ya, maksudnya hancur itu ya terancam, tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melakukan atau membuat jiwa kita jujur. Nah, ini ada istilahnya yang mengatakan bahwasanya kejujuran itu harus dan benar-benar murni dilatih ya. Gak bisa. Maka ketika anak kita nantinya ya harus kita latih untuk kejujuran. Jangan diajari walaupun bohong kecil gak boleh ya. Maka harus dan benar-benar kita lakukan itu. Nah, lawannya kejujuran ya, lawannya dari kebohongan maksudnya, nanti akan ada sebuah amanah, al-amanah itu akan menerangkan sebuah amanah ya. Jadi amanah ini orang dikatakan tidak jujur, terkadang dusta ya, terkadang juga tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, termasuk amanah pada diri kita, termasuk amanah ketika sampean dikasih kesempatan untuk hidup ya, maka kita gunakan amanah dari Allah ini untuk beribadah. Karena sekali lagi kesempatan yang dikasihkan Allah belum tentu dikasihkan ke orang lain. Maka harus kita wujudkan syukur itu ya, mensyukur nikmat Allah itu ya dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Termasuk ya jujur itu juga perintah Allah ya. Maka al-kadzib termasuk bohong itu juga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika sampai ngaku beriman ya, maka bertakwa dan kita harus menjauhi sifat kadzib dan menjalankan sikap siddiq. Itu juga termasuk tanda orang bertakwa. Nah, wujud syukur kita terhadap Allah itu yang menjalankan hal-hal yang seperti itu. Ibadah ya memang, tapi kalau berhubungan dengan sifat ya, hati ini juga penting ya. Karena itu tidak bisa diukur dengan apapun ya. Mengukur orang jujur itu gimana? Tidak bisa. Maka dalam hati kita memang harus benar-benar dilatih. Kalau sholat sudah tentu dan jelas sudah kita lakukan ya. Orang sholat, orang mau melakukan puasa sudah ada ketentuannya. Tapi kalau dalam kategori jujur ini, jujur yang seperti apa? Maka harus dan benar-benar kita latih ya. Karena berhubungan dengan amanah juga ya. Sekali orang melakukan kebohongan, maka satu mil apa istilahnya, malaikat akan menjauh dari kita. Satu kebohongan, kalau bohong banyak, maka ya bermil-mil malaikat akan menjauh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.